majelis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam perpaduan. Saya ucapkan kepada Yang Berhormat Puan Hajah Nancy Binti Sufri, Menteri Jabatan Perdana Menteri, menangkap ahli pilihan P241. Yang Berhormat Insinyur Aidil bin Haji Laliwo, Adun N20 Sanjaya. Yang Berbahagia Puan Suzana binti Busalam, Pegawai Perpaduan Bahagia Sembahan. Yang Berzahar Sarjana Nazri bin Zahri, Ketua Badan Polis Sanjaya. Tetamu jemputan pada hadirin rakan-rakan pengerusi, penduduk kampung Rengawan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi kebanggaan dan ucapan terima kasih khususnya kepada Yang Berhormat Puan Hajah Nancy bin Haji Sufri, Yang Berhormat Insinyur Idil bin Haji Laliwo di atas kesediaan menghadirkan diri ke majlis kami pada pagi ini. Sesungguhnya kehadiran Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat amat berpana bagi kami. Kita merupakan satu turunan atas hubungan atas usaha kami. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menemukan kita semua di Dewan Kampung Rengawan pada hari ini atas objektif meraihkan majlis pelajaran kreatif Kampung Rengawan. Kejayaan ini adalah kejayaan semua masyarakat Kampung Rengawan yang sekian lama ini menumbuhkan kuasa rukun tetangga tanpa mengira etnik, bangsa dan agama, bersatu di bawah wadah perpaduan untuk membina kecemerlangan. Suka saya jelaskan kepada semua yang hadir pada hari ini, kuasa rukun tetangga Kampung Rengawan telah merangkap berbagai agenda dan aktiviti kemasyarakatan selaras dengan aspirasi Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional untuk memperkasakan pemufakatan penduduk dan masyarakat hanya bagi Kampung Rengawan. Bersama di samping menggerakkan sekolah beranda sukarela SAS, jiran muda dan jiran wanita, saya selaku penerusi kuasa untuk kita ke Kampung Rengawan mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan turunan dan komitmen yang diberikan oleh pihak daripada peringkat parlimen dan adun serta semua penduduk Kampung Rengawan dalam usaha memujukkan kreatif Kampung Rengawan. Aspek keselamatan merupakan isu utama dalam menyamai keharmonian kesejahteraan mana-mana penempatan manusia. Tidak kiralah zaman penempatan awal manusia, silailah ke zaman kemudian ini. Diperhatikan bahawa berbagai usaha telah dilakukan untuk memastikan keselamatan satu-satu kuasa penempatan. Namun apa yang dapat dirumuskan adalah kaedah yang paling berkesan dalam menyamai keselamatan dalam suatu komuniti memerlukan penyebatan menyeluruh masyarakat setempat seperti gerahan tenaga yang dilakukan di zaman silam dan tim berodaan sukarela yang ditarakan dalam kaki. Kemalan ini jelas membuktikan bahawa kaedah paling berkesan untuk menyamai keselamatan satu-satu komuniti yang menuntut tanggungjawab bersama seperti pepatah yang berbunyi, berat sama dipikul, ringan sama dijijik. Oleh yang demikian, penyematan intim seluruh masyarakat bersama-sama dengan agensi kerajaan seperti pihak PDRM dan lain-lain agensi akan memulihkan usaha memerangi dan mencegah kegiatan jenayah dilakukan dengan berkesan. Program ini juga diharap dapat memberi pengedahan tentang cara kerjasama dan tindakan yang diperlukan kepada masyarakat dalam mencegah musuh dan kejadian-kejadian jenayah. Langkah ini juga dijaga dapat menampakkan kebohongan dan mewujudkan kesepahaman di antara masyarakat dan agensi pada pencegahan jenayah seperti PDRM, sukarela dan Jepang adalah menjadi hasrat kerajaan agar program kreatif dapat menumbuh idea dan pemikiran setempat tentang cara dan kaedah pencegahan jenayah yang paling efektif di dalam kuasa hukum tetangga. Marilah kita sama-sama menurunkan visi dan misi kecemerlangan untuk merealisasikan kejayaan dunia dan akhirat. Janganlah hendaknya antara kita ada yang menjadi gunting dalam lipatan, melempar batu sembunyi tangan kerana kreatif sama ini
kita tidak akan sampai ke mana-mana. Ampun dan maaf atas perbuatan kiasan, ada itu hati dan perasaan. Semoga kita mampu mengambil sikap positif dan rasional dalam semua hal dan keadaan. Akhir kata, sudah bicara 10 jari saya mengulurkan panjang umur kepada Biswa. Saya sedap harap dimakan. Setiap masalah malam ini dengan segala hormatnya mempersilakan tuan. Yang berhormat Raja Nesi Menteri Jabatan Perdana Menteri Menangkap Ahli Parlimen P200 Kota Salu. Yang berhormat Istana Adil Bin Adila Nemo Adil 20 Salu Jaya. Terlebih dahulu saya ingin mengucap bagaimana terima kasih kepada kedua yang berhormat kerana dapat hadir pada pagi ini untuk sama-sama memeriahkan majlis sebenar pelancaran kawasan tanda penerawan yang telah diwartakan pada tahun lepas. Pada pagi ini saya ingin juga mengucap selamat datang kepada pengusaha-pengusaha untuk tanda di daerah satu yang hadir pada pagi ini. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Akti Baru ini. Untuk maklumat yang hormat tentang maklumat, selain daripada pagi ini, penerawan ini semalam pun telah memprogram yang melibatkan semua masyarakat yang di sini untuk bersukan.
kursi, ambil dari inisiatif. Kalau saya buat satu program, melibatkan seluruh bahagian setempat, maksudnya dia tak dipanggil dalam masa sesuatu dukun tenaga. Jadi saya minta Dr. Perempuan, program melibatkan perempuan efektifkan pendidikan perempuan dan perempuan. Tambahan pada tahun ini, kita mohon 12 untuk keikutan dan keikutan. Yang berhormat dan tuan-tuan berhormat, sekali lagi saya ingin memaklumkan tentang SIM Kelangkaan Sukarela. Baru-baru ini saya banyak dipersoalkan, tanya oleh pihak atasan atau pihak di kawasan Kumpul Tetangga tentang permohonan SIM Kelangkaan Sukarela. Di mana mereka telah mewujudkan rondaan tanpa penulisan dari bahan pihak Jabatan Pemaduan. Sebelum itu, saya mengucap syabas tentunya kepada pengusi bersama dengan pasar telah membuat satu gotong royong, membuat pondok pondok untuk mereka bertugas rondaan pada malam hari di sebelah sana. Tentunya, sebab peruntukan belum dapat. InsyaAllah, kalau menunggu Jabatan Perbaduan sendiri memang lambat. Dan saya juga sebenarnya mengambil kesempatan untuk mengucap terima kasih juga kepada Puan yang hormat menghadiri sesi Syukri kerana dapat menonton di mana pihak Jabatan dalam persetujuan untuk membina sebuah pusat Kumpul Tetangga di Ibuai Laut dan satu lagi di daerah Serian. Terima kasih yang hormat. Saya maklumkan yang hormat. Berbalik pada skim rendah sekalian tadi, kalau kawasan Kumpul Tetangga telah diwujudkan, tidak berarti skim rondaan sukarela boleh dibuat. Artinya kena skim rondaan sukarela ini diwujudkan atau boleh meronda jika kawasan Lumpur Tetangga tadi telah memohon kepada pihak kita untuk mewujudkan skim rondaan sukarela. Tetapi saya tahu di daerah saya ini selalu berubah-ubah untuk meronda bagi menjaga keselamatan masyarakat. Jadi saya sarankan, sementara menunggu penulisan itu, tuan-tuan dan puan diminta untuk jatuh pasal Kumpul Tetangga 25 orang tertentu buat rondaan secara syif. Sebab kalau berlaku apa-apa, terutama kemalangan, insurans akan melihat kepada jatuh pasal tadi. Itu yang saya takut bila skim rondaan sukarela dah mula ronda, tetapi bila berlaku sesuatu kemalangan, lihat kepada SRS belum wujud dan kita nak mohon insurans memang tak dapat. So ini sekitar tuan-tuan dan puan pandangan daerah ada jatuh kuasa Kumpul Tetangga sendiri untuk melakukan rondaan. Selepas itu bila diwujudkan dan dapat sijil skim rondaan sukarela, boleh dari umur 18 tahun boleh mendaftar untuk skim rondaan sukarela. Satu kampung pun boleh asalkan dia betul-betul berfungsi. Dan saya terutama pengusi-pengusi yang baru bertanya bahawa
sebenarnya adakah tahun ini ada lagi kehadiran daripada Ibu Rumah? So saya tidak jawab, saya hanya membantu ketuan untuk mengajukan soalan. Sekian, wahyu yang kulitnya bersih, sekian, terima kasih. Terima kasih, mengucapkan kepada Puan Sintana, Habibie Besar, di atas ucapan beliau itu tadi. Hadirin ketua yang hormat serta para jemputan yang kita kasihi sekalian. Atur cara majlis kita teruskan lagi dengan menyebut yang berhormat Insinyur Haidar bin Haji Daniel Adun N21 Jaya untuk menyampaikan ucapan serta amanat dari beliau. Majlis dengan segala hormatnya menyebut yang berhormat untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam satu Malaysia dan salam pertemuan yang saya muliakan YB Menteri kita, YB Hajah MC Haji Sukri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, perangkap juga ahli parlimen kita yang datang jauh. Saudara Kamaluddin Afendi, Partai Sama Politik kepada Menteri, Puan Sudata, Pegawai Perpaduan, Jabatan Perpaduan Sekolahan, saudara Hujan Ditegak, Ketua Pengurusi KRT Baru kita di Kampung Rumawan, semua pengurusi-pengurusi KRT di Dut Satu Budaya ada di Dut bersama dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Jadi ini kalau saya tidak silap sudah kali beberapa penubuhan KRT di Satu Budaya daripada yang mula-mula di Indonesia ataupun yang ditubuhkan oleh Sida Dodi si waktunya dikawal sebelumnya sampai itu dah berapa masuk ke tahun dari kawan itu mungkin dah 12 ringgit dah KRT baru yang ditubuh kita di kawasan Dun Satu Jaya yang mula-mula atas inisiatif Lohidi si kita. Bagi tepuk Lohidi kita, insya Allah saya sama-sama juga membantu juga pada nanti perangkat yang di dalam sesuatu kampung untuk dari segi melibatkan program-program KRT dengan sidak-sidak lain yang ada di kampung macam dengan sidak nanti BBB-nya dengan sidak JKJK-nya dengan sidak masjid dan surau. Jadi bila sidak KRT dapat bekerjasama dengan pertumbuhan-pertumbuhan yang lain di kampung, maka sudah tentulah kampung kita akan menjadi lebih baik, lebih tersusun lagi. Ya. Maka kalau kita tengok juga ada JKJK-nya, mungkin ada di kalangan ahli KRT-nya, ada juga ahli JKJK-nya, ada juga ahli yang jadi apalah salahnya kalau sebagian dari ahli pun sama juga dapat menggerakkan KRT tentunya dalam undaan-undaan, skim-skim undaan dan macam-macam lagi untuk mencari kampung di samping menjaga keselamatan kampung. Jadi kalau sebelum itu kita ada dengar
berita dari Sabun Jaya, Atak, Lampu, Julian, Julian, Jahimah, dan Cincap. Jadi ia adalah satu dua peranan JLT dalam sama-sama membantu dalam aspek kebodohan. Sama-sama juga tidak dimiliki waktu dua masyarakat dan macam-macam lagi. Jadi bila sudah-sudah pecah rumah ataupun juri-juri juga sudah dekat dua orang polis bentuk ada-ada sedikit kejadian atau bentuk kes juri. Jadi alhamdulillah saya ingat semoga usaha-usaha kita dapat dibuat secara berterusan untuk menjaga keamanan kampung kita. Jadi saya suka sekali melihat penyembuhan KRT baru kita di Kampung Kenawan ke yang ke-12 lebih dari semangat sampai ke situ dah ada 12 lagi. Dan mungkin tahun depan ada kampung-kampung lain pun dapat dilibatkan juga dalam aktiviti atau kesatuan-kesatuan begitu banyak membantu kita di kampung. Jadi saya secara pribadi ucapkan sendiri di tanya terima kasih kepada KRT baru kita di kampung kawan yang dibantui oleh dia yang itu saudara ujak-ujak yang saya lihat pun banyak terlibat dalam aktiviti-aktiviti dan dunia-dunia kita di kampung Renawan itu. Alhamdulillah. Jadi saya tidaklah juga berucap banyak lagi telah kita tunggu ucapan peresmian daripada YB Menteri kita. Tadi ada buat sisanya hanya hal yang terhubungkan. Nah, jadi saya ingat bagus juga kira-kira hanya dengan saya pun. Saya perlu dengan sudah dengan terus sejak dengan saya dapat atau apa-apa. Jadi dalam macam tahun lepas saya memberi kira-kira berjumlah setiap kerapi di satu daerah berjumlah 3,000 ringgit. Jadi tahun ini pun saya pun begitu juga akan memberi juga 3,000 ringgit dengan setiap kerapi di satu daerah. Jadi bila saya beri semua kerapi di satu daerah 3,000 ringgit termasuk juga dengan kerapi yang sama dengan dekat-dekat dengan lebih usia kita tapi yang beri mobilisasi kata di tahapannya mobilisasi banyak dari juga beliau. Jadi dari lagi sama yang kedua dari ya. Jadi saya dengan sebaiknya juga memberi 3,000 bersiap ganti di satu daerah dan minta ganti nama baru atau membuatkan dengan saya nama supaya dapat diselaraskan perbukaan yang telah. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Yang Berhormat Insinyur Edwin bin Haji Radio di atas ucapan serta amanat yang beliau itu tadi. Majelis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan Yang Berhormat itu tadi. Sekarang tiba masa yang kita tunggu-tunggu ucapan amanat dari Yang Berhormat Tuan Haji Hensi Binti Haji Syukri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Merangkap Ahli Parlimenteri 281 dan seterusnya merasmikan perancangan KRT Kampung Rengawan Sarunjaya. Majlis dengan sukacitanya menyambut Yang Berhormat Puan Haji Hensi Binti Haji Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat rekan saya Insinyur Aini Yadiku Alumni 20 Sarunjaya, yang bahagia Puan Suzana di Pesalam, pegawai perpaduan badan separatan, yang bahagia Cik Mami
memenuhi istilah politik yang usaha sabar dan bujang ketika musik ya di kampung Tanaman sama kita wakil dari jabatan wakil dari masyarakat jadi semuanya para anggota kuasa PKI dan juga wakil-wakil dari parti wakil dari kampung para pelajar sebab apa yang diperlukan
berkas-berkas penguasaan di kampung. Jadi perempuan, tuan sekalian, apabila ditubuhkan KAPI ini di kampung ini, maka akan wujudnya beberapa aktiviti ataupun jabatan kuasa lain. Saya mendengar tadi yang Muhammad Isyid Adil menyatakan, alangkah boleh cantiknya kalau semua jawatan kuasa di kampung ini bekerjasama. Dan saya tadi memerhati juga adanya yang bekerja di atas ini menggunakan baju uniform ini. Nah, itu sudah melambangkan satu kerjasama yang begitu baik sekali. Dan kita melihat, kita nampak ramai di kalangan ketua-ketua masyarakat hadir, ada yang bekas parti yang hadir, ada bekas jawatan kuasa parti yang hadir. Jadi ini sudah melambangkan penyatuan dan perpaduan di kalangan masyarakat yang ada di kawasan kampung Rawangan ini. Saya ucapkan tanya kepada kita semua, kerana semangat ini. Jadi perempuan dan perempuan saya dengar juga tadi, ujang tadi, jangan bergegar, jangan main atas tanah-tanah ujang. Sebenarnya, dalam apa juga yang kita lakukan, ia hanya memerlukan keyakinan, memerlukan keberanian untuk kita. Ada kita dikritik, itu satu proses untuk kita lalui. Dalam apa juga untuk kepimpinan yang kita pegangkan ataupun kita ketuai, memang akan melalui proses kritik. Kerana itu akan mendewasakan kita sebagai seorang pemimpin. Jadi KAPI adalah salah satu daripada institusi yang tidak formal untuk kita mempelajari proses kepimpinan. Jadi tadi kita melihat anak-anak kecil di atas pentas ini. Jangan kita pikir itu hanya satu tarian ataupun itu hanya satu pertunjukan. Itu adalah proses untuk memberi mereka peluang untuk memberanikan diri naik ke atas pentas, memberi pertunjukan, membuat pertunjukan dan membentuk keyakinan diri diri mereka. Jadi itu salah satu dari proses perlu dilalui. Siapa berani naik pentas tadi? Bukan senang. Dia bukan satu kerja yang mudah. Maka kita memberi sesungguhnya acara segini menandakan penduduk kampung di Batang Sadong, seluruh di Batang Sadong mungkin sedar akan pentingnya kewujudan KAPI di dalam masyarakat kita. Saya dimaklumkan di kampung Rawangan ini dalam 300 kali menyertai KAPI. Syabas setelahnya diucapkan. Saya rasa sujuda dan kebanggaan ini di mana tempat pertambahan bilangan KAPI di Parlimen Batang Sadong ini bermakna lebih ramai anggota masyarakat dalam KAPI dan ia secara tidak langsung dapat memberi manfaat kepada rakyat dan negara serta mampu membantu mereka menikmati pembangunan yang dilakukan kerajaan. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, di Sarawak ini pada masa ini mempunyai 819 KAPI dan berada di tempat yang ketiga ini di seluruh negara serta mempunyai program KAPI jadi untuk bulan Januari yang lalu sebanyak 9 KAPI baru ditubuhkan di seluruh negeri Sarawak dan angka ini dijangka terus bertambah dari tahun ke tahun. Apalagi pada tahun ini saya difahamkan bahawa Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional atau JPNI Sarawak akan memperluaskan lagi kawasan kejiranan rukun tetangga di seluruh negeri ini dengan perancangan untuk membuka 20 lagi KAPI di sekitar Semujan dan Gedung. Syabas diucapkan. Saya juga mengambil peluang ini ucapkan banyak terima kasih kepada Muhammad Isyid Adil kerana kami mempunyai satu persepahaman. Nanti apabila dicabar terus bersahut bila memang betul kalau memerlukan sesuatu penyamanan dari segi peruntukan untuk mengadakan aktiviti, insyaAllah kami akan sentiasa membantu dan kami mempunyai
menjalani satu pekerjaan semangatnya seperti ini. Apabila beliau kurang memiliki hati, jadi saya akan senang sebab kita membantu dari cara yang lain. Kami bekerja sama dalam hal ini. Jadi apabila WIPI sudah ada seperti macam guru-guru dan PIPG itu, paling kuat satu PIPG. Saya guru merasa bangga karena mempunyai rakan yang begitu berarti. Saya rasa Ruslana memahaminya karena tidak ramai arti yang berwaman mampu membantu seperti ini. Jadi ini bukan karena tempat saya juga saat itulah bernama smart action yang kami sentiasa amalkan. Jadi hari itu beliau memberi PIPG, jadi dia kata kepada PIPG jangan tak berbisnis lagi, saya pesan nanti saya malam minta kami susah kena untuk nyamanan kami beri lagi. Jadi ini sudah malah plus sosial sebab kami mempunyai banyak rencana untuk kawasan. Jadi sebab itu kerja sama seperti ini yang penting bagi membolehkan kami menjalankan tugas dengan lebih mesra dan juga membolehkan kami untuk memperbanyakkan lagi bantuan dan juga aktiviti untuk orang-orang di kawasan, khususnya di kawasan Sadar Jaya. Jadi kepada tuan, berpada kepada KRT kita, akhir tahun lalu turut menyaksikan beberapa pembukaan KRT yang baru. Saya kami pergi ke Semarang Hilir, Sadar Jaya Laut, serta kampung Jemaat Tengah. Selain itu beberapa KRT itu rancak diadakan termasuklah program Jor Ronda KRT Kampung Jahe. Kampung Jahe sentiasa mengadakan kesempatan sejak tiga tahun yang lepas. Kami bersama-sama turut serta dalam rondaan, serta juga adanya pengkir pemantapan projek ekonomi rukun tetangga. Oleh itu, untuk tahun 2015, saya berharap lebih banyak lagi aktiviti diadakan, terutamanya yang banyak memberi penekanan kepada pekerja di seluruh kawasan ini. Puan dan tuan sekalian, kita tidak ramai yang beliau hari ini kerana beliau satu jaya kawasan itu satu jaya berada di satu tempat untuk berkhusus untuk mendapatkan pelatihan. Jadi sebab itu mereka tidak ada bersama dengan kita. Namun apa yang kita melalui KRI, saya mengharapkan pihak KRI sentiasa mengadakan perbincangan dengan pihak beliau. Tidak kira beliau itu aktif dalam mesin surau ataupun bagi bahwa mereka bersama-sama inilah saya rasa KRI akan menjadi satu badan yang boleh menjadi satu one-stop center. One-stop center untuk semua jawatan pesan dan kasar lain di kampung untuk kita bertanya kepada mereka. Mereka adalah belia, apa yang mereka sebab kita nak mengajukan aktiviti untuk mereka, mereka katakan itu aktiviti kita memahami kami. Apatah lagi dalam Gen Y ini. Jadi dengan adanya Gen Y ini kita menyerahkan kepada mereka untuk memaklumkan kepada kita apa yang mereka mahu. Kerana kita mempunyai satu badan yang boleh membantu mereka untuk memperkasakan diri atau melatihkan diri menjadi satu badan ataupun menjadi seorang pemimpin yang boleh melalui satu proses di tingkat bawahan. Lepas itu, ianya menjadi satu proses yang boleh dibangun di atas. Sebab mereka telah dilatih dengan cara mereka sendiri mahu melatih pemimpin di sini. Jadi sebab itu melalui KRI seperti ini kita amat berbangga kerana ada KRI untuk membantu mereka-mereka di kampung. Walau ianya tidak wujud di negara kita, tetapi orang-orang dari negara kita terutama sekali dari golongan remaja yang telah direkrut melalui social media. Jadi mereka ini terikut-ikut. Maka dengan itu anak muda kita yang terjebak dengan perjuangan yang dianggap perjuangan palsu, perjuangan yang tidak betul-betul bukan bagi kita merupakan satu jihad. Kerana ianya lakukan di mereka
gereja adalah kumpulan militan negara yang melakukan masalah yang menunjukkan masalah kepada masyarakat lain. Jadi sebab itu negara Islam selalu dilabelkan oleh negara-negara lain sebagai negara yang begitu tidak baik, kan? Tidak baik. Sebab itu kita berhati-hati dengan ISA, negara Islam. Selain dari itu juga kita menghadapi banyak masalah sosial. Jadi sebab itu adalah tepat masanya, the right timing atau mungkin tepat masanya untuk kita menumbuhkan KRT seperti ini supaya pemimpin-pemimpin KRT dapat menarik seramai-ramainya penyertaan dari anak-anak muda di setiap kampung dan juga memimpin mereka agar tidak terpengaruh oleh pemahaman melampau ini. Puan dan tuan, saya berharap juga dengan ada KRT ini tetap jawatan kuasa dan kuasa lain tidak dipakai pada PBB melakukan aktiviti-aktiviti dengan cara mereka sendiri dan pertama pihak jawatan kuasa surau dan masjid melakukan aktiviti mereka dengan cara mereka sendiri dan begitu juga KRT. Jadi kalau tercantum semua aktiviti ini maka dia menjadi satu jawatan kuasa di kampung yang menyeluruh, yang holistik, yang mengambil kira seluruh agama, mengambil kira seluruh tingkatnya, mengambil kira seluruh budaya dan semuanya yang boleh membantu untuk membentuk masyarakat ataupun anak-anak yang lebih berjiwa murni. Jadi Papua dan Tuan sekarang kita pada masa ini kita merasa banyak lagi perkara yang perlu diterapkan. Mereka tidak akan lupa dengan ciri-ciri kepemimpinan mereka yang memerlukan satu karakteristik yang menyeluruh dalam semua hal yang membentukkan mereka sebagai orang terutama sekali dari bangsa iman. Kita membentuk diri kita sebagai orang iman dan diri orang iman membentuk dirinya sebagai orang iman. Terlalu banyak kita memang sentiasa berpegang kepada tradisi, kita berpegang kepada agama, kita berpegang kepada adat budaya kita, maka sebab itulah kita perlu mempunyai ciri-ciri lokal, ciri-ciri setempat. Sebab itu suka untuk orang lain datang ke sini, terutama sekali kalau dari sisi politik, misal orang lain dari negeri lain untuk datang. Membantu orangnya, membantu kita, tetapi mereka tidak akan mengucapkan. Kerana apa? Kerana kita mempunyai pegangan dan adat budaya kita sendiri yang orang lain tidak dapat paham. Jadi bagaimana itu kita perlu memimpin setempat untuk mengadakan aktiviti yang mencerminkan tradisi setempat. Jadi saya juga menyeru agar pendekatan kesederhanaan diaplikasikan dalam setiap program KRT. Tunjuklah supaya betul sekali menjadi pengurus ini pasal berpanjang agak mencabar. Dan juga kita punya pengurus ini. Mata orang melihat juga. Jadi kami kalau misalnya dari YB ini, kita berada di dalam sebuah rumah yang mana dindingnya semua adalah kaca. Orang nampak apa kita buat. Orang walaupun dia mengatakan ada dinding seperti ini, tapi seolah-olah yang kaca anak itu apa mereka lakukan, maka pembentukan kepribadian itu bukan hanya dari luar saja. Pembentukan kepribadian itu wujud di rumah. Jadi maka itu KRT penting untuk membawa contoh ini ke rumah di kawasan kita. Cara kita menghitung, bahasa kita. Kalau dulu ramai orang menggunakan perkataan sehingga dua lagu yang melakar. Sekarang ini di belakang kurang dua dalam bisa dari kegiatan kerana ramai anak-anak kita dan pelajar. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Cabaran kita pada hari ini ialah untuk menyemaikan kecintaan kepada masyarakat, kecintaan kepada keluarga kita, kecintaan kepada anak.
dari segi menyeluruhnya, dan jangan lupa kepada hukum negara yang ada di negara masjid, hukum iman, semuanya perlu disemaikan di kalangan masyarakat itu. Bapak dan tuan sekalian, ramai orang mengatakan kalau anak-anak di negeri Jepun, di Jepun mereka begitu berbudaya sekali, orang Jepun begitu beradab sekali. Saya rasa kita mempunyai peradaban yang sama. Cuma apa yang perlu kita lakukan sekarang ini untuk kembali kepada cara kita di mana orang atau orang lain itu halus, lembut, mereka berbudaya, mereka beradab. Berbalik kita kepada apa yang kita sentiasa amalkan dan perkuatkan apa yang menjadi amalan kita pada zaman dahulu sehingga hari ini. Jadi kita mengingatkan anak-anak kita cara berbahasa, cara kita bercakap, bagaimana kita berkomunikasi di antara satu sama lain supaya kita mengekalkan budaya dan tradisi kita. Membangkitkan anak-anak muda dalam PRI juga dapat, insya Allah dapat mengurangkan kerancangannya yang berlaku dalam saya lakukan di sejarah di jalan dadang Pembaan Haram membabi kemudusikan mencatatkan kadar kekurangan selepas tumbuhnya ke api kampung Renawan. Banyak saya ucapkan. Ini penduduk kampung sudah boleh tidur lena setiap malam kerana tidak lagi perlu risau akan berlakunya jenayah yang tidak diingin. Saya diberitahu juga bahwa seramai 30 ahli KRP akan bertugas setiap malam secara bergelir dalam 3 bulan. Syukur Alhamdulillah. Inilah contohnya cara yang terbaik untuk kita mengumpulkan perpaduan dan keharmonian sesama kita menerusi program KRP. Banyak sekali lagi ucapkan dari hadirin yang saya hormati sekalian. Sebelum saya mengundur, saya berharap semua pihak tidak kira sama ada daripada golongan muda, wanita, belia maupun warga emas bersama-sama mengambil peluang kewujudan badan kesukarelawan PRI agar kita dapat memperkasakan kepribadian kerana melalui program kesukarelaan ia mampu melatih tahap kecekapan dalam kepemimpinan, gaya hidup, potensi diri dan kebolehan untuk menjadi modal insan negara ini yang sentiasa bergerak pantas, maju dan positif. Saya berharap juga usaha ekonomi dan pertumbuhan KRP Kampung Renawan dapat membangkitkan semula semangat kesukarelaan yang terlihat semakin luntur terutamanya di kalangan golongan belia. Kepada mereka yang dari jabatan kuasa dalam KRP ini, saya pesan kalau kita menjadi pemimpin memang akan sentiasa ada cabarannya. Cabaran itulah yang kita cari. Sebab kalau tidak ada cabaran yang melanda kita sebagai pemimpin, maka kita belum cukup mencapai sebagai pemimpin. Sebab untuk menjadi pemimpin yang menjadi cabaran kita ialah dari segi emosi kita. Sama ada kita melahan tidak. Kalau kita dikritik, kalau kita dikutuk, sama ada kita dapat bertahan. Itu yang menjadi kunci utama seorang pemimpin bertahan atau tidak. Itu KPI yang begitu jelas sekali untuk dipegang bersama oleh seorang pemimpin. Jadi saya mengharapkan sesiapa saja yang memegang pucuk kepimpinan ini bertahan. Bila tadi saya tahu saya ada pernah juga susah di orang itu memang itu. Sekarang pun saya berada dalam satu latihan training trainers ada juga yang bersatu untuk mengalami bahwa usaha juga kita dari pemimpin banyak orang ada juga orang tua tapi ingat lebih banyak uangnya si kunci itu tapi manfaat apa yang diterangkan kepada mereka. Jadi jangan mikir apa yang orang doa atau berpolitik, mikirlah apa perjuangan kita yang secara ikhlas ini yang boleh memanfaati masyarakat kita. Saya nampak ramai dari perjuangan kita ada ketua pemuda, ada sekretaris ketua wanita, ada sekretaris teman-teman lain cawangan, ketua cawangan ada teman-teman Haji Talib, ketua Rati
Maka kami resmilah sudah pelajaran KRT Kampung Bengawan pada pagi ini. Tempat yang kedua dimenangi oleh Adik Ramsi bin Tahut. Tempat yang pertama ataupun Johan dimenangi oleh Adik Nur Aina binti Buja. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat di atas kesediaan menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Seterusnya acara majelis kita diteruskan lagi dengan penyampaian cendera hati tanda kenang-kenangan dari EJKKRT Kampung Bengawan. Majelis mempersilakan pegawai perpaduan bahagian Semerahan Puan Susana binti Bosara untuk menerima cendera hati daripada pengerusi KRT Kampung Bengawan. Khususnya cendera hati kepada Yang Berhormat Insinyur Aidil bin Haji Radio Adun Endapura Sarunjaya. Dan seterusnya penyampaian cendera hati kepada Yang Berhormat Puan Hajah Nancy binti Haji Sukri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap Ahli Parlimen P200 Batang Sado. Tepukan gemuruh kepada para tetamu kehormat serta tetamu jemputan. Terima kasih.